Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada produk Lisna Beauty. Insya Allah produk yang bermanfaat buat mencerahkan kulit dan juga membuat kulit sehat. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini asli produk dari Indonesia. Kita support produk karya anak bangsa. Ini ada Ultimate Lightening Beauty Water untuk semua jenis kulit. Disemprotkan ke muka, ya, bismillah. Bismillah. Buat kulit wajah menjadi insya Allah cerah, ya. Nah, jadi kita ada kegiatan di luar, ya, terus kena polusi, abu, nah, insya Allah cerahkan bismillah. Segar, alhamdulillah. Nih, untuk semua jenis kulit mengandung vitamin PHA moisturizing, ya. Nah, ini ada juga bismillah. Ini namanya face wash dari Lisna Beauty, ya. Nah, sini kak. Ini mengandung vitamin, natural extract dan moisturizing juga. Ada aloe vera, honey extract. Wah, ada madunya juga ini. Jadi ada ekstrak madu ini, masya Allah. Dan herbal, ya. Nah, ini Lisna Beauty, ada Lightening Booster Serum, ada juga ini Lisna Beauty yang day cream-nya, lightening day cream, ya. Oke, masya Allah. Dan ini ada Lisna Beauty Lightening Night Cream, masya Allah. Jadi ini produk karya anak bangsa dan insya Allah aman karena sudah terdaftar di BP POM dan bahan-bahannya terbuat dari herbal juga. Insya Allah, bismillah. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu. Yang mau pesan langsung aja dicek Instagramnya @lisnabeautyofficial_, ya, atau @lisnabeauty_official, nanti ada di mention postingan Ali, ya, di mention, ya. Sekali lagi, insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa baca Al-Quran karena Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah syafaat, penolong di dunia, dalam kubur maupun di akhirat nanti. Mari kita baca Al-Quran berkah positif. Barakallah. Silakan dipilih, dibeli, disanggitinya insya Allah berkah, membuka lapangan kerja dan juga menyehatkan kulit Anda, membuat kita cantik, sehat, ganteng bersama-sama. Bersama Lisna Beauty. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna ilaikal kitab babil haqqi fa'budillah fukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khasi khalis wallazina takhuzu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha tahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kaffar law aradallahu an yattakhiza waladan lastafa mimma nakhluqu ma yasha subhanahu wallahul wahidul qahhar
khalaqas samawati wal arda bil haqq bil haqqi yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa sakhara asy-syamsa wal qamara wal qamara kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah Allah Maha Esa, Maha Perkasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam, dan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dia yang Maha Mulia, Maha Pengasuh, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya sayang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Siapa mau cium Al-Qur'an? Sini. Sini kakak, adek. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya bubu? Iya, sini kakak cium gak? Oke, cium. Alhamdulillah. Cium ininya. Nih. Masya Allah. Le, jangan lupa temuin calon istrimu yang lulusan dari luar negeri itu ya, Le. Julius, itu calon suami yang sudah datang nih, nak. Jangan lupa kita temuin, nak, tersenyum Ki. Dan Ki bikin malu mama. Assalamualaikum. Nisa Sabian, I love you so much. Nisa Sabian.